Yang pertama, setting PRK dengan setting PRU berbeza sama sekali. PRK, pengundi mengundi pada situasi itu. Mereka mengundi untuk suara mereka didengar pada waktu itu. So, sebarang ketidakpuasan hati, sebarang ketidakselesaan akan diterjemahkan dalam PRK pada waktu itu. Mereka tidak kisah sebab tidak berubah kerajaan, tidak berubah apa. Tetapi untuk PRU, mereka mengundi kerana negara. Mereka mengundi untuk memberi mandat kepada kerajaan yang akan mentadbir mereka. Terutamanya middle class dan ke atas, mereka mengundi bukan kerana isu yang kecil. Mereka mengundi kepada gagasan yang lebih besar. Okey, ada beberapa isu terkait. Yang pertama, pengundi Cina. Mereka protes betul, marah betul kepada situasi yang berlaku sekarang. Tetapi kami tidak mendapat penunjuk bahawa mereka menyokong PPN. Mereka menyokong mufakat nasional secara total. Tetapi ini adalah suara supaya mereka didengar. Okey, dalam kes PRK, isu pembicaraan Najib tidak relevan. Isu pembicaraan Zahid Hamidi tidak relevan. Tetapi bila menjelang PRU, isu ini akan kembali relevan. Sekiranya Zahid masih lagi mengemudi Parlimen Nasional ataupun mufakat nasional akan jadi Perdana Menteri, pada waktu itu middle class akan berfikir, adakah ini orang kita nak beri kepercayaan untuk meneraju Malaysia semula sebagai Perdana Menteri? So, setting sangat berbeza. Sebagaimana disebut oleh Haji Nasri, disebut oleh Dr. Mene tadi, bukan. Dia, walaupun betul-betul besar 50,000, ya, dia signifikan. Tetapi bukan petunjuk utama bahawa PN akan menguasai Putrajaya dengan mudah. Banyak lagi game-game akan berlaku sepanjang itu. Kalau ada PRK, mungkin. Tapi PRU, tidak.